Oke guys, kali ini Maudy benar-benar merasa hancur ketika melihat kedekatan antara Ken dan Bunga. Yang mana di episode kali ini ketika Maudy hendak akan menghampiri Ken, tiba-tiba saja Maudy melihat Ken itu bermesraan dengan Bunga di depan matanya sendiri. Maudy sangat sedih karena Ken itu selalu saja menyalahkan Maudy bahwa Maudilah yang telah selingkuh dari dirinya. Padahal jelas-jelas Ken sendirilah yang saat itu sedang bermesraan dengan Bunga. Terlihat di sini Ken itu bermesraan dengan Bunga karena Ken berusaha untuk menolong Bunga mengeluarkan debu yang masuk ke matanya Bunga. Namun, Ken itu tidak harus seperti itu ya guys, karena ia juga harus memperhatikan bagaimana perasaan istrinya sendiri melihat seperti ini. Apalagi akhir-akhir ini Ken selalu menyalahkan Maudy atas semua yang terjadi. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Apakah karena masalah ini akan membuat hubungan dan Ken menjadi semakin berjarak? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari di SCTV. Dan Mimin akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.